siram tayo dulu siram. Eh pwede niya kitikal kasi siram kalau depan siya parang. Eh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melakukan sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kita lakukan sosialisasi di Masjid Nurul Kautsar di Jalan Mangirayu atas permintaan salah satu remaja masjid untuk diajari bagaimana cara menangani kebakaran. Kami persilakan kepada bapak yang menyampaikan ini dalam perjalanan bagaimana mencegah dan menanggulangi kebakaran, kenapa api itu ada dan bagaimana cara menghilangkan atau menyelesaikan kebakaran. Yang pertama, di dalam teori api itu ada yang kedua oksigen, yang ketiga peledak atau bahan bakar. Meteran kebetulan meteran yang lama mengalami koslet terus menyala api di situ. Dia tahu pengajari saya bilang paling langsung balap ke sana dan di Tanjung Macet itu dari 1 jam ke lagi baru lewat. Kalau memang tidak ada media, cukup kita singkirkan benda yang mudah terbakar di dekat situ sambil tunggu pemadaman. Nah, jadi kami tekan itu jarinya di depan, kemudian diputar. Ya. Nah, ini cara caranya. Jadi ini sedikit aman untuk apinya hancur. Ya, karena kita pakai tulang terbuka, kita perhatikan. Aman secara visual. Nah, sekarang cara penggunaannya itu sebenarnya sederhana, ada di gambarnya di sini. Kemudian ini diputar. Pasang tangannya, kemudian dipakintal, pakintal. Thank you.
kiri ke kanan, kiri kanan Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih saya sampaikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Telah berkatum kami atas nama pengurus Masjid Nurul Kausar, yang memang pengurus ini memprogramkan suatu program bahwa bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi lihat kali ini bagaimana cara mencegah dan menangani kebakaran, baik itu dengan lain atau